hati yang bersyukur. Al-Quran surah Saba ayat 17. Peringatan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya min 'amalin salihan tardha wa ajidni bi rahmatika fi 'ibadika salih. Wahai Tuhanku, berikanlah ilham kepada aku untuk mensyukuri nikmatku yang Engkau telah berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku melakukan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Selain itu, Rasulullah SAW bisa saya ajan doa mohon bantuan boleh untuk bersyukur yang dibaca setiap selesai salat fardu. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukurimu, dan untuk memperbaiki ibadahmu. Pendengar yang dirahmati Allah, ketaatan dalam beribadah dilakukan bukan saja dalam ibadah qadha, tetapi lebih jauh, saling berbagi kepada kaum duafa, berinfak dan sedekah, membayar zakat, menyantuni anak yatim, membangun taman pengajian, dan ibadah-ibadah sejenisnya. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan dan rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن ح
لا